Ya, jadi baterai gue habis, so gue lanjutkan dengan kamera. Ya, ini lanjutannya. Lu matiin ini atau kita mati berdua? Mati berdua aja. Yaudah tuh. Yaudah. Okay. Alright, assalamualaikum. Udah lama, eh. Oke, okay, assalamualaikum. Sekarang gue udah ada Mozamini MX ya. Back again with YouTube. Sebelum mulai seperti biasa, kita kumpulkan energi. Dan let's go! Nah, jadi ini adalah Mozamini MX. Sebelumnya gue akan mencoba review ala Marcus Brownlee. Karena ala Arto di Pro tuh pusing pak bikinnya pak. Terlalu mikirin berobat. Gue akan fokus ke produknya aja. Sah! Ini seperti ini ya isinya. Here's the Mozamini MX. Ya, yeah. Jadi apa nih gimbal handphone ini nih? Bentuknya kayak begini, kayak gimana gitu kan? Jadi ini sebenarnya bentuknya dilipat-lipat, oke? Okay. Hot, set, set. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Lu bisa lipat-lipat dan hasil akhirnya kayak begini. Oke. Okay. Daripada banyak ngomongin tech dan juga spek, mendingan lu lihat aja hasilnya langsung. Gue bikin video naik motor seperti biasa. Ini hasilnya. Yuk, let's go. Oke, okay, jadi itu adalah hasil gua bikin video pakai Mozamini MX. Dari segi stabilnya sih ini gimbal handphone Kane ya, enak banget sih. Karena Moza ya, jangan diragukan lah untuk gimbal-gimbalnya. Dan fiturnya sangat simple. Di sini cuma ada 3 tombol ya. Fiturnya nggak banyak bikin pusing. Lu turn on langsung, udah langsung stabil dalam keadaan pan follow ya. Ya, untuk portrait mode-nya lu bisa tap 3 kali. Bap, langsung ke mode portrait untuk lu bikin Instagram live atau bikin apapun dengan portrait, dan lu klik 2 kali di sini langsung ke POV. Jadi simple banget di sini, cuman 2 doang modenya, nggak banyak mode yang lain. Oke, okay, seperti biasa gimbal-gimbal yang lainnya kita klik 2 kali di belakang sini untuk reset ke mode awalnya, dan juga analog sini buat kita mainin arahnya ya. Yeah. Jadi sesimpel ini, lu tinggal nyalain, nggak bikin pusing pokoknya. Di charge dengan kabel type C. Oke. Okay. Dan di dalamnya sini pouch-nya. Dan ini tripodnya, nggak bisa ditaruh di sini, taruhnya di sini. Gua harus seperti ini untuk liatin produknya, fokus. Jadi di sini tripodnya, di sini kita pegangnya. Jadi kalau misalkan kita pengen taruh, nggak bikin pusing, nggak bikin space lebih banyak, ya bisa taruh seperti ini. Build quality-nya bagus, recommended buat traveler, apalagi parah ini bagus banget. Set simple, lipat dan ya simple, sekecil ini bisa masuk tas lo ya. Jadi dan baterainya pun awet banget. Oke, okay. Segitu aja review Mozamini MX dari gua ya. Buat yang pengen beli, cek aja linknya di description di bawah. Oke, okay, kita lanjutin review yang lainnya semua barang ini di bulan Januari. Dan untuk Februari kita akan lebih seperti dulu lagi, kita pengen bikin film ya. Oke, okay. Assalamualaikum and dah.